Alhamdulillah guys, datang lagi kiriman, masya Allah. Untuk Bang Bewok ke rumah Bapak Idris, Rakayu, Jogja, masya Allah. Rakayu guys, ini kita nggak unboxing, kita nanti unboxingnya kalau udah kelar, biar tetap badannya bagus. Yuk kita angkat coba dalam yuk. Matur nuwun, nambah Allah yang udah berbagi, masya Allah. What's up guys, welcome back to Bang Bewok Channel. Jadi hari tanggal 5 Desember 2023 gue masih berada di desa Pelalangan Wonosari, Bondowoso, Jawa Timur. Dan di kesempatan kali ini gue bakal informasikan ke apa kalian semua terkait dengan aktivitas terkini dari siang sampai dengan sore hari di Musola Al-Ikhlas. Jadi ada aktivitas apa yang dilakukan oleh para tukang sobat buat kalian yang baru banget lihat video ini, beri support dulu channel dengan cara like, subscribe, komen, dan share support channel ini biar channel ini bisa makin terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, enjoy. Aduh. Jangan guys.
Semangat, guys. Sini aja, sini. Bisa, kayak gini. Sampai, guys. Langsung, lepas. Sekarang dapur di atas. Tui tui. Nyukuruk. Ngawur, dia kan tahu sama soal dia kasih anu dia kamera aja. Thank you.
lihat saya. Si. Ya kami. Nah kosong mau ambil mah kosong mau. Hari.
Bata udah kita masukin, nanti bakal naik batanya guys untuk dudukan kubah. Alhamdulillah guys, datang lagi kiriman, masya Allah, untuk Bang Bewok rumah Bapak Idris Rakayu Jogja, masya Allah. Rakayu guys, ini kita nggak unboxing, kita nanti unboxingnya kalau udah kelar biar tetap keadaannya bagus. Ayo kita angkat ke dalam yuk. Oke guys, jam menunjukkan jam 14.48 dan di sini udah asar dan para tukang sedang menikmati makan sore guys, dan mereka akan melakukan finishing. Setelah itu mereka kembali istirahat dan melanjutkan aktivitas yang besok hari guys. Selamat makan. Duh, ini makanan apa ini? Ada tempe. Ini apa ini? Ikan di pepes tuh. Ikan. Selamat makan. Lanjut. Itu apa? Sayur. Wah, tuh sayur lagi. Lanjut, selamat makan guys. Abah, untuk hari ini tanggal 5, Bah. Yang buat data absen tanggal 5, yang masuk siapa aja tadi, Bah? Pak Gofur. Lalu? Pak Nuzul. Pak Gofur. Panuzul ya. Pak Latifah. Pakil Pak Alum. Sama kayak kemarin ya. Ya. Oke. Siap.
Thank you, Bas. Oke, guys, mungkin sampai di sini dulu terkait dengan informasi mengenai progres pembangunan renovasi musala Al-Ikhlas di hari yang ke-7. Alhamdulillah, tadi kita sudah bahu-membahu bersama-sama para warga dan juga para tukang, dibantu dengan juga kreator, ada Mas Wasi. Kita melakukan pengecoran, guys, di seluruh bagian dari besi-besi yang ada di dinding atas musala Al-Ikhlas ini. Alhamdulillah sudah tercor semua. Insya Allah besok pagi kita akan fokus untuk mengangkat bata-bata ini ke atas, ya, yang nantinya ketika sudah dipasang semua bata-bata, kita melakukan pengecoran juga di bagian sisi ujung-ujung dari batanya. Baru nanti kita bisa fokus untuk penghitungan berapa genteng yang dibutuhkan, dan selanjutnya kita akan masuk ke pemasangan genteng. Ya, sebelum gue mengakhiri video ini, gue pengen ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur, hamba-hamba Allah yang telah bersedekah untuk musola Al-Ikhlas ini. Semoga kebaikan daripada donatur, hamba-hamba Allah, semoga Allah balas dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Diberikan rezeki yang halal melimpah serta barokah, dan diberikan kesehatan untuk saudaraku semua, dan apa yang menjadi keinginan, harapan, semoga Allah kabulkan, Allah ijabah bi barokati al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kana budwana sa'ini din sirat wa mustaqim sirat alladziina antarim barumul. Dan yang tadi kasih lemari, terima kasih banyak. Alhamdulillah, insyaallah ketika lemari nanti dipergunakan di sini, diperuntukkan untuk menaruh baik itu Al-Qur'an, baik itu mukena, baik itu sarung dan sebagainya, insyaallah pahalanya akan ngalir seperti air yang mengalir. Bi barokati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena beliau nistain nih surat mustaqim surat latihan antara berumur. Oke, guys, video ini harus gue akhiri. Gue Bang Beok pamit, gue gak lebih baik dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oi, burung merah atas tembok, siapa dia yang tampak elok? Lepas rindu berwajah senyum manis, cerita manis dan cinta. Hai basikal duduk berdua bercengkrama, layan adu dan raja. Merah di atas tembok, siapa dia yang tampak elok? Lepas rindu berwajah senyum manis, cerita manisnya cinta. Naik basikal duduk berdua, bercengkrama layan aku dan raja.